Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas perekonomian di Pasar Bunda Sri Mersing, Kota Dumai, pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Presiden langsung menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang pasar dan pedagang kaki lima, PKL. Loretma, salah satu pedagang pasar yang menerima bantuan mengatakan bahwa bantuan tersebut akan ia gunakan sebagai tambahan modal usaha. Ini buat usaha modal, dagang, ujar Loretma. Loretma pun mengaku senang dapat bertemu dengan Presiden di daerahnya. Selain Loretma, antusiasme untuk bertemu Presiden Jokowi juga tampak dari para pedagang lain dan masyarakat yang terus menyapa Presiden Jokowi. Terima kasih datang ke Dumai, memperhatikan masyarakat kecil. Lebih pedagang-pedagang pun semua dibantu, semakin sukses ke depannya. Jangan lupa subscribe ya!